Selepas 44 tahun menanti, akhirnya 447 peneroka Felda Cuping di Perlis menerima khabar gembira apabila diberikan keran hak milik peneroka di tanah rancangan berkenaan. Lebih manis, 260 pemohon tanah usaha kerajaan di negeri itu turut mendapat surat kelulusan. Penyerahan disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man di Dewan Besar Felda Cuping siang tadi. Di Perlis terdapat tiga tanah perancangan Felda, iaitu Felda Rimba Mas, Felda Mata Air dengan Felda Cuping yang menjadi penerima terakhir geran hak milik peneroka, sekaligus menandakan penyelesaian hak milik bagi ketiga-tiga Felda di negeri itu. Dewan ni dalam peneroka ni, program ni bermula tahun 78 lagi. Tahun 1978 dia orang dah mula dah. Tapi kelulusan-kelulusan yang kita bagi kepada tiga-tiga Felda ni, iaitu Felda Cuping, Felda Rimba Mas dan Felda Matayang. Felda Matayang dengan Rimba Mas 2017. Jadi tahun ni kita selesaikan, atau sudahlah sebenarnya kita dah selesaikan apa namanya untuk peneroka-peneroka Felda Cuping. Kumpulan penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur dan lega, memandangkan ia merupakan hari yang cukup bermakna dan bersejarah kepada kesemua peneroka di Felda berkenaan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan kerjaan pada hari ini dapat kami memegangkan gerai yang kami tunggu-tunggu. Sudah lama yang menanti dan banyak yang pergi, tinggal yang baki tak berapa ramai. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan satu sejarah lah bagi peneroka Felda Cuping, yang mana lebih 43 tahun kita menunggu geran ini. Pada hari ini kita dapat. Terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Perlis.